Pemirsa, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk menunda jadwal balik dari mudik setelah 26 April 2023. Hal ini diutarakan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Para ASN diperbolehkan untuk memperpanjang cuti lebaran dalam bentuk cuti tambahan atau cuti lainnya. Meski demikian, ia menegaskan ASN harus berkoordinasi dengan atasan ataupun bagian sumber daya manusia di kantor masing-masing. Prosedur ini harus tetap dijalankan oleh ASN, namun demikian untuk ASN yang berdomisili di Jakarta tidak perlu mengajukan cuti tambahan ataupun WFH.